Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Senin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik dan sehat selalu, dan mudah-mudahan dalam cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali dalam sapaan majelis melalui firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menghayati dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih pada saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan mengasihi kami, memelihara iman kami melalui sapaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima. Berkati bagi saudara kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sapaan firman Tuhan pada saat ini akan kita baca bersama dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dan Bapak Ibu bisa membacanya lengkap di rumah. Dan saya akan membacakan ayat 13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia ini ada sebagian orang yang bisa mendapatkan semua yang diharapkan. Harta berlimpah atau serba berkecukupan. Tetapi sebagian lainnya hanya mendapatkan sebagian kecil dari yang diharapkan. Atau bahkan berkekurangan. Jadi ada ketidakpastian dalam kehidupan di dunia ini. Dan ketidakpastian ini yang sering membuat kita khawatir, cemas, dan bahkan tidak lagi berpengharapan. Hidup menjadi semblah atau nglokro, lalu menyerah pada keadaan. Karena bisa jadi dalam pasca pandemi COVID-19 ini, keadaan yang tadinya baik-baik saja bisa menjadi berubah. Bahkan ada yang demi mencukupi kebutuhan keluarga butuh perjuangan yang ekstra lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sering diperhadapkan pada tawaran hidup. Dalam bacaan Alkitab diumpamakan sebagai mamon, yaitu harta kekayaan yang dibayangkan oknum yang jahat. Nah, meski demikian, banyak manusia yang memperjuangkan dan bahkan dengan segala cara dilakukan. Kadang kejujuran pun dipertaruhkan. Jadi ungkapan hidup adalah pilihan
sering dijadikan pembenaran manusia atas pilihannya. Satu hal yang dapat kita pegang dan kita andalkan sebagai orang Kristen adalah janji pemeliharaan Tuhan. Setiap dari kita diperlengkapi Tuhan dengan akal dan pikiran. Dengan mengandalkan campur tangan Tuhan, kita digunakan akal dan pikiran kita untuk bekerja, mengembangkan talenta, menciptakan kreativitas untuk menyambut berkat-berkat dari Tuhan. Nah, lebih daripada itu, di kehidupan kekal kita ada jaminan keselamatan, dan itu adalah kepastian. Diselamatkan bukan sekedar rajin ke gereja atau memiliki pengetahuan Alkitab atau yang penting Kristen, akan tetapi berasal dari hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus di dalam roh yang harus tetap kita pelihara meskipun kita di rumah belum bisa ibadah tatap muka oleh karena situasi dan kondisi, dan dengan mengikuti ibadah live streaming. Tapi tidak membuat kita lemah di dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, iman kita akan dikuatkan. Sebagai seorang yang sudah diselamatkan dari dosa, maka kita wajib memiliki keyakinan penuh bahwa apa yang menanti dalam kehidupan kita di surga jauh lebih utama daripada gemerlap kehidupan yang ditawarkan di bumi. Maka disinilah bahwa kita harus memiliki keyakinan yang penuh. Jadi dalam sapaan ini, saat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus memiliki keyakinan yang penuh. Nah, keputusan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, tidak berpaling kepada dunia, adalah keputusan yang tepat dan berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau kita mengasihi dan setia hanya kepada Tuhan. Amin. Demikian sapaan yang melalui firman Tuhan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan mari kita berdoa. Allah surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu di mana kami harus yakin penuh bahwa kami harus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Meskipun dalam kehidupan di dunia ini banyak tawaran, namun semuanya itu sifatnya adalah sementara. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memelihara hidup dan kehidupan kami, menyelamatkan kami terlepas daripada dosa. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk merawatnya, sehingga hidup kekekalan adalah menjadi impian kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati di dalam segala aktivitas kami,
di dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, dalam pasca pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang campur tangan memberkati setiap komponen yang berusaha untuk segera kembali menormalkan situasi dan kondisi ini. Biarlah semuanya sukacita dan damai sejahtera segera kembali dinikmati oleh semua masyarakat yang saat ini mengalami dampak dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.